Halo, selamat siang pemirsa. Di sini saya mau bikin sayur bobor. Sayur bobor bayam dan labu siam. Bumbu-bumbunya sedikit tumbar, ketumbar, bawang merah, bawang putih, kemiri, seujung jari kencur, lengkuas setengah ibu jari. Ketumbar kita ulek, bumbu-bumbunya kita ulek sampai halus. Jangan lupa kasih garam ya, guys. Kasih garam. Wah, bumbu udah lembut. Kasih daun salam biar sedap. Bumbu kita masukkan ke dalam santan. Tunggu sampai mendidih. Kita kasih gula merah ya, guys, sedikit. Santannya kita aduk terus biar enggak pecah. Jangan lupa kasih Royco. Kasih Royco sedikit aja, enggak usah banyak-banyak. Sudah mendidih, kita masukin sayur labusnya, labu simnya. Labu simnya dulu, ntar selang beberapa menit baru bayamnya kita masukin. Bayam kita masukin. Udah matang bobor bayamnya, guys. Rasanya mantul. Tinggal makan. Mantul rasanya. Selamat mencoba.